Aduh, ngerokok dulu guys biar nggak pusing. Kenapa ya aku bisa kalah lawan Maroko? Ya Tuhan, semoga aku nggak kalah lagi. Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini seperti biasa kita bakal main GTA 5 lagi. Dan sekarang kalian lihat di situ udah ada Bang Dodo. Kemarin kan kita pakai mod Messi, sekarang kita pakai mod Bang Dodo teman-temannya, karena banyak yang request. Nah, aku ingetin lagi, kalau kalian mau request mod-mod atau karakter-karakter yang lain, kalian komen aja di bawah guys. Tapi ngantri, jangan marah-marah ya, karena tanganku cuma 2 teman-teman. Let's go. Kita ilangin dulu nih, banyak banget Bang Dodonya. Kita cuma butuh 1 Bang Dodo guys ya. Nah, sekarang mereka udah hilang, tinggal kita berhentiin dulu nih Bang Dodo main gitar guys. Dia galau gara-gara kalah. Nah, sekarang Bang Dodo udah berhenti main gitar, tapi ini Bang Dodonya masih pakai baju Juventus ya guys ya. Bener nggak sih? Itu bener kan pakai baju Juventus, padahal sekarang dia lagi di MU nggak sih? Nah, ini dia kendaraan Bang Dodo, ada Bugatti teman-teman, Bugatti Chiron sama ini Jupiter MX Yamaha makin di depan gitu kan. Ini dia teman-teman. Tapi sebelum itu kita review dulu ya rumah Bang Dodo, kan nggak adil. Kemarin kita udah review rumah Messi, masa kita nggak review rumah Bang Dodo guys? Nah, ayo kita masuk rumah Bang Dodo. Nanti rencananya Bang Dodo bakal menjadi Gojek atau Gokar kali ya. Karena kalah Piala Dunia, Bang Dodo akhirnya banting setir menjadi Gojek dan Gokar. Teman-temannya apa ya? Bentar, kita kesini. Ini ruang genset, ruang peralatan. Oh, ini ada mobil di sini guys. Tuh, ada mobil di sini. Kita kesini lagi ya, nih ruang bengkel, ruang peralatan, ruang perawatan rumah guys ya. Remont rumah Bang Dodo sepi teman-teman. Gara-gara kalah Bang Dodo rumahnya sepi guys, nggak kayak rumah Messi kemarin. Ke sini lagi ya. Ada TV di sini, ada banyak makanan, ada dapur di sini. Ini ada dapurnya bagus banget teman-teman. Terus di sini ada apa lagi ya? Kok nggak ada orang guys? Ini ada, oh ini ruang bermain. Terus ada ini, ada tahu nggak permainan apa ini teman-teman? Dan di sini ada kamar mandi. Terus di sini ada apa lagi? Oh di sini ruang game ya, buat nge-game guys. Terus kita ke sini lagi, ada apa lagi di sini? Di lantai bawah ada apa lagi? Sepertinya udah nggak ada apa-apa lagi guys. Coba kita ke belakang ya, ke belakang. Nah, rumah Bang Dodo ada di dekat danau GTA 5 teman-teman. Ini ada buat barbeque-an, tapi nggak ada yang barbeque karena kalah gitu kan. Jadi nggak ada pesta-pesta guys. Kita ke sini lagi. Coba kita ke atas ada apa? Tapi nggak kalah indah ya pemandangan rumah Bang Dodo teman-teman ya. Kita ke atas dulu ya, ada apa lagi guys? Ada ruang biliar. Nah, di sini baru ada orang tuh ya. Ibunya bersedih guys, tuh kalian lihat mukanya. Jangan sedih Bu, aku kirim ibu ke alam lain. Nah, ibunya udah nggak sedih lagi teman-teman, dan jebol dong dindingnya. Di sini ada siapa guys? Oh, ada Bapak Ronaldo bukan? Halo Pak. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Nah, di sini ada ruang TV, terus ada apa lagi nih buat main pingpong, terus ini main biliar. Nah, ini oh, ini tempat penyimpanan uang, guys. Tuh, tapi udah jebol dindingnya, coba kita lihat ya. Ada banyak senjata di sini. Ini ruang senjata ya, di rumah Bang Dodo banyak senjata teman-teman. Tuh ada RPG, ada bom, ada macam-macam senjata di sini. Demi keamanan mungkin ya. Terus kita kesini lagi. Ini ada kamar mandi juga yang lumayan besar. Terus di sini ada apa lagi? Cuman ada 2 orang di sini. Oh, ini ruangan gaming. Siap nih ya, ruangan gaming guys. Terus kita kesini lagi, ada apa lagi ya? Oh, ini kamar pribadi Bang Dodo teman-teman ya. Terus ada apa lagi di sini? Coba kita ke sini. Pemandangannya ya, tuh ya. Rumah Bang Dodo dekat danau, teman-teman. Bagus nggak guys pemandangannya? Tuh ya, coba kalian lihat.
Sekarang coba kita keluar lagi ya. Di atas nggak ada apa-apa ya. Coba kita ke atas dulu guys. Di atas nggak ada apa-apa, cuman ada panel-panel surya gini pakai tenaga matahari teman-teman. Ya udah nggak ada apa-apa lagi. Kemudian kita langsung aja ke bawah. Kita langsung mulai gojek aja kali ya. Kita coba gojek dulu guys. Nah kita gojek dulu kali ya, dua kali gojek terus dua kali gokar kali ya. Habis itu mungkin ntar kita balapan sama Bang Dodo. Bang Dodo banting setir gara-gara kalah Piala Dunia teman-teman. Bentar. Langsung rontok dong rumahnya guys. Nah sekarang kita langsung menuju kota buat ngegojek teman-teman ya. Kita tandain dulu kotanya guys. Mungkin kita bakal ke sekitar sini kali ya. Nice. Nah tadi itu gamenya nge-crash seperti biasa. Kalau pakai mod bangunan atau mod rumah yang banyak isinya pasti nge-crash gara-gara komputer warnetnya kentang guys ya. Mungkin nanti aku bisa beli komputer sendiri. Nah kita udah hampir sampai kota, tinggal lurus ke sini aja. Kita lihat ya. Apakah penumpang akan senang ketemu Bang Dodo guys? Ini kita ngeprank penumpang jadi gojek gitu kan. Tinggal belok ke sebelah kanan di situ teman-teman udah sampai. Nah tinggal belok sini kita cari penumpang pertama. Mudah-mudahan kita langsung gacor ya. Ronaldo langsung gacor guys. Tinggal belok ke sini, nice. Itu pasti supirnya ibu-ibu ya. Kemudian kita langsung cari penumpang pertama guys. Nah langsung ada penumpang pertama, kalian lihat di pojok kiri. Oh ini dia guys, kelewatan. Oh itu dia penumpang pertama langsung ya. Ayo bang naik bang, Bang Dodo nih, klakson dulu gitu kan, mantap. Nice, langsung berangkat bang. Kita antar dia guys. Untung nggak jauh ya. Kita lihat dulu di map jauh nggak guys. Buset jauh banget. Di sini teman-teman gimana ya, kita antar nggak guys? Jauh banget gitu kan. Cari yang dekat aja kali guys ya. Sorry bang, aku cari yang dekat aja bang penumpangnya. Nah ada penumpang lagi, kalian lihat di map. Mudah-mudahan kali ini ngantarnya dekat aja guys ya, nggak kejauhan. Yang tadi itu kejauhan, kocak. Bikin lama durasi teman-teman. Nah kita belok sini. Nice, dikit lagi. Mudah-mudahan penumpangnya cewek ya, tadi itu cowok guys. Kita lihat di mana. Wow, ini rumah artis ternyata ya. Jangan-jangan penumpangnya artis guys. Oke kita lihat mana dia penumpangnya guys. Nice, akhirnya kita dapat penumpang cewek. Kemon bu, ayo naik, ada Bang Dodo nih, mantap. Bang Dodo naik MX gitu kan. Oke langsung naik, buruan buruan buruan. Wah parah, pilih-pilih motor guys, mandang motor ternyata. Gaya elit motor sulit, gak mau naik dia guys gara-gara motor kita jelek, kurang ajar ibu-ibunya, parah. Kita cari penumpang kedua ya, parah guys ya. Mandang motor guys, jangan dicontoh ya, jangan dicontoh guys ya. Gimana kalau motor kita jelek gitu kan, masa kalian nggak mau? Jangan mandang motor lah, nggak baik Kemon. Kita jemput penumpang ketiga berarti ya, ketiga ya. Tadi yang pertama jauh, yang kedua mandang motor, mudah-mudahan yang ketiga barokah ya. Kita belok ke sini guys. Cewek mandang motor itu parah teman-teman. Kita hampir sampai, mana dia rumahnya? Nah, ini dia rumahnya kita nih. Mau gimana sih nih? Yang bawa mobil gimana sih? Oke, cewek lagi guys. Apakah dia? Wah, parah. Semua cewek mandang motor. Kenapa sih? Emang aneh motor MX ini? Nggak kan tuh nggak rusak guys. Normal-normal aja modifannya. Nggak ada yang aneh. Tuh remnya saman Brembo. Ya kan, knalpot racing, gak ada yang aneh guys. Kok cewek-cewek gak mau naik motor ini ya? Coba ya, kita coba sekali lagi ya nih yang ketiga guys ya. Kalau ketiga ini kita dapat penumpang cewek, abis itu ditolak juga udah gak tahu ya. Jangan beli motor MX berarti. Kemon. Kita cari penumpang ketiga teman-teman. Nice, ada penumpang ketiga di map. Kita langsung menuju ke sana, ijo-ijo di sana guys. Aduh, ini kalau sampai ditolak lagi kita nggak jadi gojek dong. Awas aja ntar kita ganti mobil Bugatti gitu ya. Kita belok ke kanan.
Ini penumpang ketiga ya, kalau sampai ditolak 3 kali ya udah ya ganti motor guys. Nah ini dia. Kita klakson dulu di sini. Oke, ini ya cewek lagi ya, kita lihat ya. Dia mandang motor enggak teman-teman? Kita lihat. Parah guys. Motor lu kayak kadal. Muka kamu kayak cicak. Nih biar meriah. Parah ya sekarang ya, zaman sekarang semua cewek mandang motor guys. Gimana, aduh. Sepertinya kita harus ganti Bugatti ya, biar kita nggak diremehin lagi teman-teman. Tapi sebelum itu, gimana kalau kita mampir rumahnya Messi guys? Coba ya kita ajak main Messi, mau nggak ya? Atau jangan-jangan dia lagi fokus latihan. Kita tandain dulu ya rumah Messi ya. Rumah Messi itu kalau nggak salah ada di sekitar sini teman-teman. Nah ini ya, kita cari rumah Messi di sini guys. Aku juga lupa di mana. Apa tahu kita jumpa Messi di pinggir jalan lagi jogging. Ya mon, kita langsung aja menuju ke rumahnya Messi. Nah ternyata rumah Messi udah pindah ke dekat lapangan bola. Katanya biar dia bisa latihan teman-teman. Nah ini dia ya, lapangan bola di GTA 5 guys. Coba kita kesini ya. Tuh kan. Nah ini dia lapangan bola kecil. Ini lapangan bola apa lapangan futsal teman-teman ya? Sama aja kali ya. Tuh bener nggak? Nah nih ya, ada yang lagi joget-joget di sini. Kita langsung aja ke rumah Messi. Nah rumah Messi yang ini guys. Ini rumah sementara doang katanya. Nah kalau nggak salah rumah Messi itu yang ini teman-teman. Coba kita panggil dulu ya. Nah yang ini guys. Ada nggak dia di rumah ya? Klakson dulu kali ya. Messi, 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 main yuk. Oh, ada Dodo. Ya Do, ada apa Do? Ngapain Do? Kamu kan udah kalah. Ya ayo sih, temenin aku gojek yuk. Ya udah, ayo Do. Tapi aku yang bawa motornya ya. Nah sekarang kita ngegojek dulu ya, Bang Dodo sama Messi coba gojek pakai ini sekali dulu teman-teman. Kalau penumpangnya nggak mau juga gitu kan, baru kita ganti ke Bugatti Chiron guys ya. Masa Messi gabung sama Dodo ngegojek, cewek-ceweknya masih pada mandang motor guys. Gaya elit motor sulit gitu kan. Ayo Do naik Do. Buruan Do naik Do. Oh dia nggak mau naik guys. Nice, akhirnya Bang Dodo naik ya. Kok turun lagi ler? Naik kocak. Nah Bang Dodonya udah naik guys ya. Langsung kita paksa aja teman-teman. Kalau kita berhenti Bang Dodonya turun lagi guys. Emon kita coba ya. Dua legenda sepak bola kita coba ngojek bersama. Kira-kira ceweknya masih mandang fisik atau mandang motor nggak teman-teman? Gemon, kita cari penumpang satu lagi ya. Nah udah dapat penumpang di dekat sini, pas banget. Kita lihat ya. Tapi kira-kira penumpangnya taruh mana guys? Bonceng 3 gitu. Oke, kira-kira dia mandang fisik nggak nih cowok ya penumpangnya ya? Kalau cewek mandang fisik guys. Mandang motor, salah lagi. Nah tuh kan, kalau cowok mau naik motor MX, kalau dapat penumpang cewek nggak mau naik motor MX guys. Parah, mandang motor sesungguhnya. Ayo do naik do, ntar aku tinggal kamu do. Yus Bang Dodo udah naik guys. Gemon, langsung kita antar ya. Kita antar penumpang satu ini harus berhasil. Walaupun agak jauh nggak apa-apa ya. Abis ini kita coba pakai Bugatti Chiron untuk nge-grab ya teman-teman ya. Nge-grab car. Parah ya kalau penumpang cowok nggak mandang motor guys. Penumpang cewek mandang motor. Siapa di sini yang punya motor MX di rumah? Harus ganti. Oke. Kenapa sekarang nasibku menjadi seperti ini? Aku harus ngegojek bersama Messi. Sekarang kita coba aja nge-grab sama Ronaldo teman-teman. Nah sekarang baru serius ya. Ini kita serius terus pakai mobil Bugatti guys. Kita buktikan ke cewek-cewek tadi yang mandang motor gitu kan. Hari ini kita harus bisa ngantar penumpang dengan selamat menggunakan Bugatti Chiron ini. Ada yang tahu nggak berapa harga mobil Bugatti guys? Awas aja kalau sampai ada yang remehin lagi guys ya. Emon, kita langsung aja ya. Kita coba langsung aktifin misi Gojeknya. Kita cari penumpang pertama, teman-teman. Nice, dapat langsung penumpang pertama tuh ya dekat sini, guys. Kita putar dulu ya. Kita ngikutin rambu-rambu lalu lintas ya. Karena mobilnya mahal, guys. Coba kita kamera dalam ya. Kita lihat Bugatti. Wow. Inilah dia Bugatti dari dalam, teman-teman. Wah, lampu merah, guys. Kita berhenti dulu ya.
Kita coba ikutin lalu lintas sama serius ngantar penumpang. Buruan, 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 buruan. Ah, lama guys ya. Come on. Kita jemput penumpang, ada ijo-ijo di map itu di mana ya? Yang penting nggak nabrak aja ya, biar nggak lecet mobilnya. Mana dia? Sepertinya di sini guys. Yang mana ya? Oh, nggak ada teman-teman. Tuh ada gambar orang di situ tapi nggak ada penumpangnya di sini. Bentar, kita tunggu dulu ya. Jangan-jangan dia lagi di bank. Coba kita masuk ke dalam bank ya. Ya, nggak ada guys. Orderan palsu parah. Naik motor, mandang motor, naik mobil, orderan palsu. Ayolah, gemon, gemon, gemon. Kita harus bisa ngantar satu penumpang aja yang berhasil. Habis itu kita balapan ya. Nah, ada lagi dekat sini. Jangan-jangan orang yang sama. Kita di prank, guys. Nah, di sini ada lagi satu di sini. Oke, kita klakson. Nice, oke, dapat penumpang cewek. Kira-kira kita lihat mandang-mandang kendaraan nggak dia, teman-teman? Bugatti nih, bos. Bukan MX lagi. Oke, mantap. Ya iyalah, langsung mau naik Bugatti gitu kan. Parah teman-teman ya. Cewek-cewek kota Los Santos mandang kendaraan guys. Kemon, kita tandain dulu ya di sini. Oke, nggak terlalu jauh, mantap. Abis ini kita langsung balapan aja kali ya. Kita balapan pakai mobil Bugatti guys, biar durasinya nggak terlalu lama. Oke, kita langsung aja. Kenceng parah dong mobilnya dong. Tuh ya, kalian lihat spoiler di belakang guys, gerak-gerak sendiri. Oke, kita lihat penumpangnya dulu ya. Halo. Nah, kita udah hampir sampai. Kira-kira dia kemana, teman-teman? Oke, rumahnya ada di depan sana. Kira-kira dapat berapa ya nge-grab car pakai Bugatti, guys? Jangan-jangan rugi gitu kan. Bensinnya aja udah berapa, guys? Oke, ini dia. Berhenti. Mantap. Sampai. Dapat 27.000. Lumayan ya. Ongkos 24.000. Tipsnya 3.000, guys. Nge-grab car naik Bugatti dikasih tips 3.000 rupiah, teman-teman. Kocak. Kemon, kita langsung aja ya. Udahlah ya, Gojeknya udahlah guys ya. Kita langsung coba balapan pakai Bugatti kali, teman-teman ya. Kita coba balapan di sini aja, guys. Tuh ya, kenceng parah mobilnya, teman-teman. Buset. Kalian lebih suka Bugatti, Lamborghini atau McLaren, guys? Nah, ini dia sampai di sini. Kita langsung balapan aja teman-teman. Satu kali aja kali ya. Nah, ini dia. Aku masih ingat di sini dia tempat balapannya, guys. Kita langsung mulai balapan di sini melawan supercar. Nah, udah langsung aja kita mulai balapannya, guys. Nah, ini ya 64 mobil balapan, kok di sini startnya kocak. Oh, kita startnya di atap sini, teman-teman. Tuh, kalian lihat di map ya, rame banget, guys. Ngebug dong, bentar-bentar kita ulang ya. Kok tadi kita startnya di sana sih? Tuh, guys, rame banget, rame banget. Oke, nggak jadi kita ulang, nggak jadi kita ulang ya. Rame parah, guys. Ini balapan apa, teman-teman? Sampai nge-lag ini dong. Busetnya, aku bakal dimarahin sama penjaga warnet, guys. Ini namanya ngerusak komputer warnet. Ya, tapi tadi nggak seru gara-gara startnya di belakang. Bentar kita ulang aja kali ya. Ngebug tadi guys. Nah, sekarang kita ulang. Nah, ini baru bener. Buset, kalian lihat di map biru-biru semua, penuh ya. Mobil mewah semua yang balapan. Oh no, oh no. Kita lihat ya, mudah-mudahan kita bisa menang guys. Ini mobil-mobil mewah semua yang ikut balapan. Kita lihat. Sekarang kita di posisi berapa? Posisi 10, mantap. Cuman 2 lap doang. Ya mohon, kita harus bisa menang ya. Ini orang-orang sultan semua yang ikut balapan, guys. Demon. Curang, mereka pada pakai nos semua. Kita lihat belakang dulu, guys. Oke, mantap ya. Sekarang kita ada di posisi kedua. Nah, ini dia nih yang juara pertama, guys. Kita belok ke sini, mantap. Nice, kita langsung posisi pertama. Kita harus bisa menang. Ronaldo nih, bos. Ya, mereka pada ketinggalan jauh, guys. Nah, coba kita pasang jebakan di sini bentar-bentar, mumpung masih pada jauh, nggak apa-apa lah ya. Oh, no. Kita pasang jebakan di sini biar makin seru. Ayo, Bang Dodo. Kita kasih bom di sini, Bang Dodo. Biar aja dia duluan, Bang Dodo. Udah ya.
Pokemon. Kita pergi dari sini. Mamam tuh. Ya. Nah, kita sudah finish di posisi ketiga, teman-teman. Enggak apa-apa lah ya. Oke, finish di posisi ke-1 doang, detik-detik terakhir, guys. Kita lihat mereka finish semua, teman-teman. Tuh ya, mereka finishnya barbar, guys ya. Enggak ada remnya, kocak tuh. Tabrak-tabrak semua, guys. Mobil mereka pada enggak pakai rem, teman-teman. Udah tahu mau finish masih digas mulu, guys. Tubuh set nih, finish terancur sepanjang sejarah balapan. Tubuh set, buset, buset. Nah, sekarang kita pergi dari sini, guys. Oh no, rem. Ya, nabrak orang dong, bentar. Kita harus bertanggung jawab, guys. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Kemon, kita bawa dia ke rumah sakit, keadaan darurat. Tuh ya, kita udah bawa dia ke rumah sakit, guys. Bertahan, Bang, ya. Kita akan melakukan pertolongan pertama, guys. Di mana rumah sakit? Ada yang tahu nggak di mana rumah sakit? Nah, ini mungkin ya rumah sakit GTA 5, bentar, guys. Kayaknya sih ini. Ayo, Bang, ikut saya, Bang, ke dalam sini, Bang. Nah, parkir dulu, Bang, udah sampai rumah sakitnya. Kita lapor dulu ke dalam, guys. Kita udah sampai rumah sakit. Nih, Abang aman kan? Aman, Bang. Nah, kita langsung masuk ke sini aja. Permisi. Nah, ini dia, teman-teman. Ada yang tahu nggak ini apa? Tuh ya. Yang sakit-sakit bisa datang ke sini biar cepat sembuh. Kok nggak ada apa-apa di sini ya? Kok nggak ada ciwai-ciwai? Biasanya sih ada di sini. Ya, nggak ada apa-apa, guys. Nggak ada jeki kalian. Padahal banyak yang request kemarin, Bang. Coba ke tempat sepatu. Ini udah ke tempat sepatu. Tapi nggak ada apa-apa, teman-teman. Mungkin di next konten aja kali ya. Jadi, guys, sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku. Kalian komen aja di bawah kalau mau coba karakter yang lain. Mungkin karakter Mbappe atau karakter apa lagi. Kalian komen aja di bawah, teman-teman. Nah, kita ketemu lagi di next video dan bye-bye. Apa ini? Tempat haram ini. Bubar.